Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, jawatan kuasa urus COVID-19 dijenamakan semula libatkan pembangkang. Berita sepenuhnya, sidang khas pengurusan pandemik COVID-19 akan mula dikenali sebagai jawatan kuasa khas pengurusan pandemik, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri berkata jawatan kuasa khas itu akan melibatkan wakil daripada parti pembangkang. Pendekatan ini merupakan salah satu usaha kolektif untuk melibatkan semua pemegang taruh bagi memastikan pemulihan negara berjalan seperti yang telah dirancang seiring dengan semangat keluarga Malaysia, katanya dalam kenyataan hari ini. Ketika kemelut politik sebelum pelantikan Sabri sebelum ini, yang di Pertuan Agong telah bertitah agar Perdana Menteri baru turut bekerjasama dengan pembangkang. Sebaik saja menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi PH, yaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata hari ini Malaysia pertama kali mencatatkan kadar keboleh jangkitan atau R0 di bawah 1.0 sejak beberapa bulan lalu. Katanya lagi, purata kadar vaksinasi setiap negeri dijangka mencapai 80% populasi dewasa menjelang akhir bulan ini dan 100% pada akhir Oktober ini. Rakyat dan seluruh keluarga Malaysia juga perlu bersedia untuk hidup bersama COVID-19 sebagai endemik selepas Oktober apabila suntikan vaksin dijangka selesai sepenuhnya. Justru, Kementerian Kesehatan diminta untuk membentangkan strategi baru, pandemik dan endemik yang bersesuaian selain daripada pematuhan SOP semata-mata, katanya lagi. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.